moral membawa pengertian ajaran berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Moral peribadi mentarifkan dan membezakan niat, motivasi atau tindakan yang betul dan yang salah, sebagaimana yang dibelajar, dilahirkan atau dikembangkan di dalam setiap orang perseorang. Sebagai contoh, dalam kehidupan bermasyarakat, kesedaran moral dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif. Hal ini kerana kesedaran moral yang wujud dalam setiap diri masyarakat dapat memupuk persefahaman, pertimbang rasa, tolong-menolong dan lain-lain nilai yang baik. Etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan. Etika perangai adalah adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat waktu tertentu dan daerah tertentu. Etika ini telah disepakati oleh kelompok sehingga menghasilkan penilaian seseorang dalam perilaku. Contoh etika perangai iaitu pergaulan anak muda, upacara adat, upacara pernikahan di daerah tertentu dan busana adat daerah. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang perlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa idea-idea seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Secara umumnya, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya, nilai hormat menghormati perlu diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Kita perlulah menghormati pelbagai kaum seperti kaum Indian, Cina dan Melayu di Malaysia. Kata akhlak diertikan sebagai suatu tingkat laku, tetapi tingkat laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu sahaja. Contohnya, mengucapkan terima kasih pada pengajar selepas habis waktu kelas. Sekian, terima kasih.